Lebih baik berdua daripada sendiri. Ini bukan soal pernikahan, tetapi bicara tentang kualitas kehidupan. Bagaimana berdua ternyata sangat indah, membuat kita berbagi kerja sehingga menjadi sangat terasa luar biasa. Mungkin secara matematika Anda akan berkata, kalau kerja berdua tentu rezeki akan dibagi, tak penuh mendapatinya. Itu semangat serakah kalau saudara kembangkan. Tapi pernahkah saudara berhitung jika kemudian ada kecelakaan atau risiko yang menimpa? Hidup tak pernah terhindar dari sana. Jika Anda sendiri menanggung sendiri, jatuh sendiri, tak ada yang menolongnya, betapa celaka. Tetapi berbahagialah kerja berdua. Kita berbagi rezeki, betul, tetapi juga berbagi risiko. Dengan berbagi, semangat menyatu menjadi luar biasa. Kerjasama mencapai puncaknya. Karya kita tak terbilang nilainya. Bukankah lebih baik berdua daripada sendiri? Lebih baik berbagi, sekalipun ada rezeki yang terbagi. Jangan lupa, risiko pun terbagi, dan keberduaan menciptakan kekuatan saling menopang, saling menghibur, membuat kita mampu mencipta banyak karya dibanding kerja sendiri saja. Karena itu, perusahaan-perusahaan raksasa yang modern semakin luar biasa besarnya ketika mereka menyebut diri menjadi perusahaan terbuka, go public, itu namanya, go internasional, melintas batas dunia. Apa syaratnya? Harus berani berbagi. Anda tak sendiri, tapi jangan lupa, berbagi rezeki, berbagi resiko, dan mendapatkan kekuatan bersama yang sangat luar biasa. Cobalah, Anda akan menikmatinya. Bersama saya, Bigman Sirait.